Kodim 0303 Bengkalis gelar upacara Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79. Upacara ini digelar di halaman kantor Kodim 0303 Bengkalis. Dandim 0303 Bengkalis, Letkol Arhanud Irfan Nurdin, pimpin upacara Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79 di halaman kantor Makodim Bengkalis. Hadir pada kegiatan PJS Bupati Bengkalis Ahmad Sudirman Tafipiono, Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro, Kapolres Meranti AKBP Setiawan, Wakil Ketua DPRD Sementara MR Syafadila, Kakan Bea Cukai Bengkalis Agus Widodo, Kalapas Bengkalis, Kajari Bengkalis, serta segenap unsur Forkopimda Kabupaten Bengkalis. Upacara yang berlangsung hikmat ini turut diikuti personel TNI Polri serta siswa dan mahasiswa yang berada di Kota Bengkalis. Dandim 0303 Bengkalis Letkol Arhanud Irfan Nurdin mengatakan, upacara ini merupakan puncak Hari Ulang Tahun TNI ke-79 tahun. Adapun tema HUT TNI ke-79 yakni TNI Modern bersama rakyat siap menyukseskan Indonesia Maju 2024. Untuk harapan TNI, kami selaku TNI Angkatan Darat yang merupakan bagian dari TNI akan melaksanakan keinginan dari Panglima kita, yaitu TNI yang prima. Selain itu, pada ulang tahun ke-79 tahun ini, kami memiliki tema yaitu TNI Modern bersama rakyat siap untuk mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia Maju, di mana beberapa hari ke depan ini akan adanya serah terima jabatan dari Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang akan berakhir tanggal 20 dan akan dialihkan tongkat kepemimpinan kepada Bapak Prabowo Subianto. Hari ini kami dari gabungan Polres Bengkalis dan dari Polres Meranti sengaja hari ini hadir semuanya lengkap untuk menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada TNI ke-79 tahun 2024. Sinergitas TNI dan Polri adalah wujud nyata negara hadir dalam melindungi masyarakat Indonesia dan untuk mewujudkan Indonesia Maju, Indonesia Emas tahun 2024. Sekali lagi, selamat ulang tahun TNI! AKBP Setio Bimo juga menambahkan di hari ulang tahun TNI ke-79 ini, sinergitas TNI dan Polri semakin maju dan tangguh. Randy Ardiansyah, Bengkalis, melaporkan.